TV dan usahawan terkenal, Nur Nilofa mencuri perhatian orang ramai sewaktu berada di sebuah majlis keceriaan bersama Lancome. Menerusi video yang dimuat naik di laman TikTok, Nilofa dilihat bergambar bersama pelakon Dayan, Tarisha dan seorang peminat lelaki. Namun apa yang menjadi perhatian netizen apabila usahawan berusia 34 tahun itu dikatakan bergambar terlalu rapat dengan lelaki berkenaan. Meninjau di ruangan komen, rata-rata pengguna TikTok telah memberi teguran kepada Nilofa, memandangkan lelaki tersebut bukanlah mahramnya. Bukan itu saja, ada juga segelintir netizen yang meminta istri kepada Puris itu untuk menjaga image sebagai seorang wanita berpurda. Namun ada juga peminat yang memuji kecomelan Nilofa apabila memegang baby bump setiap kali bergambar.